Oke teman-teman, kita lanjut part 2. Kita akan liput untuk betina-betina di sini tuh teman-teman. Ini banyak sekali betina di sini. Ini materi-materinya, mantap-mantap teman-teman. Ini ada tempe. Dan ini salah satunya teman-teman. Niki, yang centi ini pun pak. Niki, ujung niki. Nah ini centi ini yang pernah saya lebut. Yang ini juara satu pak ya, waktu kontes online nih kok. Ini juara satu teman-teman. Mantap ini. Kalau ini anak dari? Ini Banowati. Banowati. Pejantannya Dilahuya anak. Oh, Putu Oscar. Putu Oscar. Banowati itu dulu juga nasional juara satu ya teman. Tapi ini baru mau beranak perdana pak ya? Dulu sempat dikawinkan dengan breeder. Terus umur berapa bulan? Bulan kurang 10 hari atau 5 hari itu. Keguguran. Keguguran. Ini udah penting lagi. Ini udah penting. Kuel sepasang dari ini. Kuel satu pasang? Iya. Ini benar-benar kupingnya mantep pak ya. Kupingnya ini super mantep. Dulu pernah ditawar 50 mas ini. Ini? Tapi memang belum harganya belum cocok atau nggak mau dilepas juga? Kurang cocok gitu. Kurang cocok dengan harganya? Iya, kurang cocok. Sebenarnya harganya juga sudah tinggi lah, tapi saya pikir-pikir kan cari telinga kayak gitu juga susah. Terus pikir jangka panjangnya lah. Jangka panjangnya. Toh kalau uang itu kan nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Oh berapapun kalau ini adanya kurang. Adanya kurang terus. Mantap. Gunting. Toh saya indukan kan banyak juga yang laku, kemas hilang, cari lagi susah. Ini tinggal berapa yang banyak yang keluar? 30, 35. Kalau ini? Ini ada betina juga ini? Iya, ini kemarin anaknya umur 4 bulan laku 19 juta. Laku 19 juta? 4 bulan? 4 bulan. Dengan breeder juga? Bukan. Bukan? Dulu kawinnya dengan Tembong, punya Maisa Farm. Oh, Mas Kelik ya? Iya, Mas Kelik. Mas Kelik. Beranak satu kali, terus ini kawin sama breeder. Oh ini udah kan umur berapa bulan untuk sekitar 2 bulan. 2 bulan. Berarti besok panen ya. Anak breeder. Bukan. Terus ini ada betina. Ini bunting juga Pak kalau? Iya, ini bunting 4 bulan lebih. Ini sebenarnya kambingnya enggak terlalu besar Pak, iya, masih anu mau beranak satu kali ini. Oh, baru lo mau lataksi satu kali. Satu kali. Ya, kepalanya buwer. Kepalanya masuk. Buwer nggih masuk. Ini dikawinkan dengan ini kemarin sama itu Putu Batara itu. Oh, Putu Batara. Putu Batara itu. Ini pasungnya bagus, cuma telinganya kurang sedikit kan. Ya, dijodohin sama itu yang telinga panjang. Ya. Upgrade telinga karena pasungnya sudah dapat. Terus ini ada lagi ini betina ini. Ini cucu Bayan anak Leo yang juara 2 Purworejo. Cucu Bayan anak Leo. Ya. Terus kemarin saya kawinkan sama pejantan kembarannya Gading Satrio. Kembarannya Gading Satrio. Ya, ini sudah bunting galak Mas. Sudah hampir sekitar 4 bulan. Kira-kira yang mau dijual ada enggak Pak untuk betina? Ini selain centini semua dijual. Semua dijual. Kalau harganya cocok. Kalau harganya cocok. Kalau harganya bisa disebutin atau dirembuk belakang ini. Monggo transparan nak kula niku. Oh. Kalau ini maunya ini saran berapa? 12,5 Mas. 12,5. Okay. Posisi udah bunting Pak ya. Bunting 4 bulan. 4 bulan. Okay. Berarti 1 bulan lagi. Oke. Okay. Nah, penawaran 11 juta nih. Penawaran 11 juta teman-teman. Kalau ini
Kalau itu minta 17.5, Mas. 17.5, bunting 2 eh 4 bulan. 4 bulanan. 4 bulan. Nah, kemarin 4 bulan juga nomor 15.500. Ini. Mantep, mantep ini. Ini ada yang hitam plus, Pak. Oke. Kalau lurinya dari apa? Ini kemarin anu. Dari SG. SG, yeah. Dari SG. SG. Udah bunting juga kalau ini. Sama yang hitam itu. Sama yang kepala merah. Sama kepala merah. Lohan, ya. Oh, yang ini sama Lohan, teman-teman. Ini beranak satu kali, Mas. Yang kemarin anaknya itu jantan-jantan, pasangnya sudah kayak gitu. Dikawinin dengan Lohan juga yang bukan, pertama. Bukan yang pertama. Terus, saya tahu anak-anaknya kayak gitu, saya tertarik sama itu. Sama siapa Lohan. Tahu nanti, apa tahu nanti keluar merah. Pasung jadil gitu kan. Blower kan gitu. Sebenarnya enggak mewah ini induannya, Mas, tapi saya tahu anaknya yang kemarin kan bawa anak dua kan. Oh, berarti beli boyongan. Boyongan. Nah. Ini kalau harga berapa, Pak, ini? Ini paling 7.5. 7.5? Iya. Enggak mahal. Enggak mahal. Nggak. Bunting berapa bulan tadi, Pak? Sekitar 1.5 mungkin. 1.5. Masalah saya campur terus, Pak. Ya, sama itu saya campur terus. Susunya mulai turun. Mulai ngasat. Nah, ini ada yang kepala hitam. Kepala hitam ini sudah laku, Mas. Sudah laku ini. Sudah laku ini belum diambil. Laku berapa, Pak? Ini 6 juta. Sebenarnya seharusnya lebih, cuma kemarin ada orang anu gitu, terus saya kalau mau 6 juta cepat-cepatan gitu. Laku kemana? Sini saja. Pacitan aja? Sini saja. Pacitan. Udah bunting juga? Baru kawin. Dengan? Kawin sama ini. Oh, sama ini. Kepala hitam. Tadi yang ini hitam berapa, Pak? 7.5. 7.5. Kepala kan sudah bulat. Kepalanya sudah bulat. Terus lanjut lagi betina ini, ada betina ini. Nah, ini kambing purba ini sudah mana 8 kali. Apa ini yang berapa, Mas? Yang iya. Punya anak dari breeder? Oh, ini induknya. Ini anakan pertama itu juara 1 nasional diambil Pak Tri Rembang itu 50 juta. Ini 50 dulu juta? Punya, iya, ini dulu punyanya Kaji Agung Purworejo. Oh, ini punyanya Kaji Agung. Dulu besar sekali, Mas, ini badannya kayak gini. Ini kan giginya sudah enggak ada. Lah kalau saya jual paling 1.500 ya 2 juta kan. Lebih baik kan ngeluarin anak, anak kan. Wong anaknya 5 juta ke atas kan gitu. Iya, iya. Jadi biar jadi sejarah itu. Emang ini enggak dijual kalau ini? Kasihan, Mas. Kasian. Yang beli nanti kasihan. Tapi kalau yang mau beli itu berani nanggung resiko karena induan sudah tua, monggo. Tapi udah bunting ini? Sudah, ini kawin sama kepala merah itu. Oh, kemarin ada kan videonya, Mas kan pernah apa komen kan? Oh, yang yaitu, ini, Pak? Jadi dia, anak-anaknya bagus. Yang sebelumnya sama breeder, itu sama Abimanyu. Itu juga punya itu Doro 2 bagus-bagus itu. Kuantik-kuantik ini, nyatu-nyatu. Ditawar orang-orang enggak jual kalau itu. Masalahnya untuk pengganti ini. Ada dua sama. Sama kawin sama Lohan, iya, ya? Sama. Lohan. Terus sampingnya lagi. Ini yang di luar ini. Ini cucu Oscar. Ini cucu Oscar. Iya. Udah bunting juga, Pak? Belum ini. Baru nyape. Oh, baru nyape. Anakannya satu laku, yang satu saya tahan itu. Laku berapa, Pak, untuk anaknya ini? Kemarin umur 2 bulan 4.5. 4.5. Kalau dijual berapa, Pak, ini? 20. 20. Kemarin kawinnya kan enggak jelas sama saya. Oh. Ya, jelas tapi cara anunya apa? Pejantannya kurang grek gitu loh, kurang powernya itu kurang. Powernya. Beranak satu kali. Beranaknya kan pasungnya terus ini betina ini banyak banget, banyak. Jadi bingung ini. Betina ada berapa, Pak? Wah, banyak, Pak, ini 30-an lebih ya? Lebih,
Wong ini totalnya masih 80 berapa gitu, 86. Kalau ini sama blader. Oh, ini sama blader. Laktasi ini belum laktasi. Perdana. Perdana. Masih kuel satu pasang. Cucu lamus. Ini cucu lamus. Nah, cucu lamus seto. Cucu lamus seto pasungnya dan kupingnya. Berapa bulan Pak untuk kawinan sama ini? Ini 4 bulan. Boleh, ini 4 bulan yang tadi 4 bulan panen nih. Iya. Dijual juga Pak kali ini? Iya. Harga berapa Pak? Mau disebutin nggak ini? Malu ini. Malu ini. Nanti dirembuk di belakang kalau ini. Banyak banget. Tadi ada nyadil banget mana Pak? Yang nyadil. Ah, tadi aku lihat nih. Ini. Ini ya? Iya. Oh ya, ya benar ini. Kawin sama Dedi. Itu bukan anaknya, cuma saya apa? Tambung Susan. Iya. Oh, ini kawin dengan breeder. Penawaran 25. Penawaran 25. Well sepasang. Terus ini ada lagi banyak banget yang jadi bingung mau review yang mana ini? Yang jumbo ya mana yang jumbo? Jumbo sudah ada lah banyak laku mas. Ada yang laku ini belum poel, ini belum poel. Besar belum poel. Telinganya. Dengan breeder juga? Sama merah, kepala merah. Sama Lohan ya? Harga berapa Pak kali ini? 22 mas. 22? Sampai pusing dengerin harganya dari tadi. Mantep ini. Bulunya ya diwul loh ini. Diwul. Posturnya juga jumbo. Posturnya jumbo besar. Belum poel kayak telinganya mewah. Selebar HP ya. Hari ini juga sama breeder. Yang mana Pak? Kan bagus. Oh yang mewah. Yang ada itemnya itu. Nah, ini sama breeder. Sama breeder juga. Nah. Umur berapa bulan untuk kebuntingan ini? 3 bulan. 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya. Kita masuk. Untuk harga pasang berapa ini, Pak? Ini 25. 25. Duit KB 25. Dua-dua. Penawaran 22. Ya, kalau ini. Oh, ini jumbo Bapak ini. Ya. Mantap ini. Besar. Sama breeder juga? Ini sama Sembodro. Oh, sama Sembodro. Sama Sembodro, teman-teman. Mantap. Ambilnya juga besar. Dari nunggu. Terus kali ini udah tadi udah belum Pak ya? Belum. Jumbo juga. Wow. Baru beranak satu kali ini sama breeder. Laktasi satu berarti mau dua ini Pak ya? Dengannya. Panjang. Untuk harga ini pasang berapa Pak? Ini penawaran 25 Mas. Penawaran 25. Ya, udah cucu Oscar. Cucu Oscar. Ya. Well. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Banyak banget tuh temen. Ini tadi udah. Ini Pak, belum Pak ya? Belum. Ini jumbo ini. Bagus ya. Dapat. Sudah gunting juga Pak kali ini? Belum. Belum? Belum. Ini harga berapa? 17 Pak? 17? Iya. Mantap, ini posturnya besar banget Pak. Besar. Besar ini. Terus kita lanjut lagi, yang ini? Ini gunting? Iya, ini sama breeder juga. Sama breeder juga? Sudah gunting tuh apa ini? 3 bulan mungkin Pak. Oh 3 bulan? Nah, tamatannya ada Pak, ini 24 kawin nih.
gram 4 bulan 3. Bulan, oh ini teman-teman nih. Ini saya perjelas nih. Nah, ini dia aslinya. Ini sama kawin sama breeder, teman-teman. Harga berapa tadi Pak ini? 27. Kalau harga yang ekonomis ada nggak kalau di sini? Ada. Ada. Nanti kita liput juga Pak. Di sebelah sana itu. Di sebelah sana. Ini kalau di kandang sini harganya itu wah, tapi materinya teman-teman sebanding lah. Sebanding dengan materinya. Mana lagi Pak? Ini kemarin anakannya beranu baru beranak satu kali Mas. Anakannya itu jantan, keluar hitam les, langsung jadil. Itu ditawar 10 juta nggak boleh Mas. Ditawar 10 juta? Nggak boleh. Terus saya ambil induannya saja dari petani. Dari petani. Mantap. Ini udah bunting lagi belum? Sudah. Dengan breeder juga? Ini sama Lohan. Oh sama Lohan? Ini, saya juga penasaran anaknya yang kemarin pasulnya kayak lo kan ya. Tarik saya kawinnya sama lo. Cuma kemarin kan pejantannya dari keranda selo. Oh, keranda selo, susu selo. Untuk harga pasang berapa ini kalau ini? Kalau ini 25. 25? Iya. Nah, terus lanjut lagi yang... Ini hampir beranak ini. Hampir beranak? Gunting tua? Tua. Kasihan Pak. Ngeleboni ya. Telinganya. Telinganya mewah. Mewah. Sama siapa sama Pak? Breeder. Sama breeder juga? Ini malah keranda kambing saya dulu ini. Oh berarti ini peranakan sendiri ini? Ini cucu Leo. Cucu yang, Leo? Leo anak Bayan, anak Armada. Jadi ini malah yang saya sendiri. Harga berapa Pak kalau ini? Disebutin enggak? Hari hampir beranak ya, Pak. Bikin penasaran nih. Oh, bikin. Berarti mau ditahan dulu nih. Yes. Tapi enggak tahu nih kalau teman-teman ada yang nawar. Nanti di belakang ya rembuk sendirilah harganya berapa. Pasti udah punya gambaran. Ini tadi udah di-review semua, hampir semua. Terus ini ada hitam plus. Hitam plus ini keranda Dewi Lohan. Dari Lohan? Heeh. Terus kemarin saya kawinkan sama Limbat keluar 3. Yang 2 laku umur 5 hari. Harga berapa itu laku? Murah Mas. Baru 5 hari itu 2 ekor 3 juta. 2 ekor 3 juta. Tapi langsung diambil itu ya. Langsung diambil. Jadi kita kan laku segitu enggak ngeluarin susu kan gitu. Didot. Terus ini ada ini anaknya kalau bukan. Oh ya, ini anak ini, terus ini bapaknya ini sama bapaknya si Raja itu punya Gus Ulum. Itu. Punya Gus Ulum? Ya, itu. Oh. Ini kawinan dari Kaji Roji Kontrok. Induannya ini dulu saya beli 2,5. 2,5 sama anaknya enggak? Belum. Masih kecil, cuma sudah kawin. Gitu. Sudah kawin. Nah, terus keluarin ini. Ini udah kawin lagi belum? Kawin sama breeder. Sama berapa bulan Pak? 2 bulan. 2 bulan. Untuk harga berapa Pak? Disebutin Pak. Tahu Mas kalau ini buat anu dulu. Ditahan dulu. Ditahan. Nah ini jantan atau betina? Jantan Pak? Ini anaknya jantan. Nah, saya lihat Pak. Kalau itu ada yang mau 6 juta. Ini 6 juta. Ringannya juga lipat kalah pola warna aja. Tapi untuk breedingan aja. Buat breeding lah. Badannya juga tebal. 6 juta itu nawarnya. Oh, ditawar 6 juta. Tapi emang belum cocok. Enggak, mungkin tinggal nunggu
hari lah. Oh berarti udah deal ini? Udah, sebenarnya ya 6 juta ya kayak dulu ikhlas aja cuma ya biar. Oh. Sama teman sendiri. Ya kemarin saya nawar punya Mas Anu itu ya ini tunggal pejantan sama ini tuh. Mm-hmm. Dia beli umur 35 hari itu 17 juta. Ya yang satu saya tawar 10 juta ya enggak bu. Enggak boleh. Padahal telinganya menang ini. Terus ini Pak, ini ada hitam plus juga nih. Hitam plus ini randah Dewi Lohan. Dewi Lohan. Udah kawin juga kali ini. Udah kawin. Sama breeder ini. Sama breeder saya juga. Saya coba hitam. Gimana gitu. Dijual juga. Harganya berapa kali ini, Pak? Kalau itu 12,5. 12,5. Terus ini tadi udah belum berapa ini? Belum. Belum. Ini harga berapa kali ini, Pak? Kalau ini 15. 15. Udah ini bunting juga. Sudah. Udah. 32 bulan depan. Itu adiknya Gundes ini. Ini. Oh, ini anak adik Gundes yang teman. Tunggal Pak. Oke Pak, kita lanjut yang harga ekonomis di samping Pak ya. Oke teman-teman, saya tutup dulu di part 2 ini, kita lanjut di part 3 khusus harga yang ekonomis. Kisaran berapa Pak kalau di samping? Ya, ada yang 5 jutaan. Oh 5 jutaan ada. 4 juta setengah, 4 juta. Oke teman-teman, kita lanjut di part 3 gitu, teman. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak Indonesia dan salam sukses untuk kita semua.